Siapa tidak kenal penyanyi, pelakon, pelawak, dan pengacara TV yaitu Kak Lina Pompom. Kak Lina tamat zaman janda pada tahun 2020. Sebelum itu mohon bantuan Anda subscribe channel Mat Baik. 8 Agustus 2019 yang lalu genap setahun perkenalan beliau dengan Jejaka yang dikenali sebagai Papa Awan Nano. Jejaka tersebut merupakan seorang guru dan berasal daripada Kelantan. Kak Lina berkata, tarikh perkawinan sudah ada. Tetapi beliau tidak boleh membuat pengumuman pada umum bagi menjaga hati semua pihak terutama hati bakal suami dan keluarganya. Beliau akan mengumumkan tarikh perkawinan mereka apabila sudah mendapat kata sepakat bagi kedua-dua pihak. Berkemungkinan satu sidang media akan diadakan bagi mengumumkan berita gembira tersebut. Sidang media tersebut berkemungkinan akan diada pada hari pertunangan beliau bersama Papa Awan Nano tidak lama lagi. Setakat ini Kak Lina hanya boleh berkata persiapan majelis perkawinan beliau sedang dijalankan. Kak Lina juga belum bersedia untuk berkongsi rupa sepenuhnya Papa Awan Nano. Kak Lina berkata Papa Awan Nano dengan anaknya sangat rapat dan mengharapkan apa yang diimpikan menjadi kenyataan dan putrinya mendapat merasa kasih sayang seorang bapak. Terima kasih karena menonton video daripada channel Mat Baik. Mohon subscribe bagi mendapat cerita-cerita yang menarik yang bakal disampaikan kepada Anda semua.